Oke, selanjutnya nih tentang Fuma. Aku ketemu Fuma, tapi cuma sebentar doang. Soalnya kebetulan Kobo tuh lagi ada urusan apa, terus kan Kobo kayak mikir, wah kebetulan nih anak nih tinggal daerah sini gitu kan. Yang Kobo pikirin sih bukan siapa tinggal di mana guys. Yang Kobo pikirin Fuma itu kalau mau diajak jam berapapun dia tuh gas aja. Bocahnya. Fuma, gua ajak Valo jam 12 malam WIB, which is jam 2. Jam 2 malam, jam 2 subuh di sana. Dia gaskeun. Sore ajak Valo, dia gaskeun. Dia tuh kayak, apa sih nih orang? Nih orang pengangguran atau ngapain dah? Nih bocah gabut apa nganggur apa gimana? Gua kagak ngerti. Pokoknya ini sebuah kebetulan. Jadi kayak, oh sekalian aja nih. Gua ajak si Fuma aja kali ya gitu. Gua chat Fuma. Fuma, mau meet nggak? Nih kebetulan gue mau kesini nih. Gas. tanpa babi bu bebo, gas. Langsung gas. Ini tuh tipe orang yang kayak apa ya? Kayak Kobo. Nggak sih, Kobo udah nggak kayak gitu sih. Cuman sebelumnya tuh Kobo tuh tipe orang yang kayak gas dulu, perencanaannya baru belakangan gitu. Yang penting ini menarik atau nggak proposalnya. Hah, menarik gas. Detailnya belakangan. Nah, Fuma tuh kayak begitu kemarin. Kocak kali tuh. Terus ya udah, tapi aku tuh sama manajer gitu. Dia juga sama manajernya. Sama VTuber dikata pengangguran ya lagian. Lagian tuh bocah. Gue enggak tahu secil itu lu, bro, gitu, guys. Mas Fuma anak tongkrongan. Iya, cuy. Anak tongkrongan banget bocahnya. Supil. Cuman baru dia doang yang aku kenal di sejagat holo. Aku ajakin ini itu tuh langsung gas itu dia doang. Gila kayak pengangguran. Nah, buat Fuma, Kobo bawa keripik kaca, iya. Keripik kacanya ada, ding, buat Fuma. Pokoknya kita makan ramen pas itu. Makan habis, nah setelah makan Kobo kasih keripik kaca nih. Ya lu coba sekarang, dicoba sekarang. Dia tuh cuma coba satu aja. Satu lembar keripik kaca kecil gitu, gak gede-gede banget. Langsung batuk-batuk dia. Ambil minum ya, wes, minum dulu mas. Dah, abis udah minum tuh sih. What the heck? Ini orang hiperbola sekali nih. Hiperbolistik banget kalau kata gue nih, selebay sekali ya nih. Anak muda Jepang yang satu ini nih. Nggak sepedes itu, mamen. Tapi dia kayak bilang, wah Kobo nih gue bisa abisin nih keripik kaca mungkin dalam 1 tahun ya. Ini kayaknya masih disimpan di lemari nih kayaknya. Tahu dah expirednya kapan. Bray, supply!